ribuan buruh se-Jabar kembali beraksi di depan Gedung Sate Bandung menuntut kenaikan upah. Mereka pun berencana melakukan aksi besar-besaran tersebut selama 3 hari. Gubernur Jawa Barat. Meski Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menemui buruh beberapa waktu lalu, Selasa 28 Desember 2021 buruh kembali beraksi di depan Gedung Sate Bandung. Dalam aksi tersebut, buruh merasa kecewa karena Gubernur Jawa Barat tidak seperti Gubernur DKI Jakarta yang melanggar aturan pemerintah pusat untuk merevisi ketetapan upah minimum kabupaten kota. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pun berencana melakukan aksi besar-besaran selama 3 hari. Aksi tersebut dijaga ketat aparat kepolisian. Budi Hartati, Bandung TV.